puji nama Tuhan, kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong. Dalam hadirat-Nya kita bisa menerima ketenangan, kekuatan, kemenangan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita sama-sama memuji Dia, menyambut hari yang baru dengan penuh syukur. Kala ku cari Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang besar, Allah yang penuh perhatian, Allah yang sanggup untuk menolong. Sehingga setiap orang yang sedang menderita, sedang kehilangan damai sejahtera, sedang kehilangan tempat tinggal karena banjir bandang yang ada di Sulawesi Selatan, Tuhan juga tolong. Jamah dan hentikan badai itu, berikan jalan keluar. Berikan penghiburan, berikan kesembuhan, berikan Tuhan keselamatan bagi mereka yang berseru kepada-Mu Tuhan. Tolong lepaskan semua dari jahat. Tolong Tuhan hentikan badai-badai yang sedang bercampur di dalam kehidupan orang-orang yang sedang menderita karena banjir bandang. Tolong Tuhan setiap kehidupan kami yang datang berdoa hari ini biar bisa fokus menanti-nantikan Tuhan, memohon pertolongan-Mu bagi setiap orang yang berkesusahan, orang-orang di sekitar kami, bahkan keluarga,
orang-orang dekat kami yang jauh maupun yang dekat, yang ada di marketplace kami, yang ada di kota kami masing-masing. Tuhan, peliharakan dengan damai sejahtera, peliharakan dengan kekuatan, hikmat, kemampuan untuk mengatasi dan keluar dari segala persoalan yang ada. Kami mau bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang berjanji tak akan memberikan izin untuk pencobaan datang melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Berikanlah kami hikmat akal budi dan menjalankan hidup ini dengan hikmat dari Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perkatakan, apapun yang dihasilkan, semuanya seturut kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun langkah-langkah hidup kami, biar apapun yang kami rindu-rindukan bisa terjadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bela mereka yang sedang menderita karena sakit, baik dalam jiwanya, hatinya, rohnya, tubuhnya, supaya Tuhan yang berperang gantinya. Kami hanya mau mengikat dan memanggil nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hancurkan segala musuh-musuh kekuatan roh yang membuat orang-orang sakit dan terinjak-injak oleh pikiran yang sia-sia. Dalam nama Yesus kami usir semua pekerjaan kuasa kegelapan, tertinggalkan penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan, roh-roh jahat dan semua pengikutnya kami usir pergi tinggalkan. Bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu. Semua keluarga besar kami proteksi dengan kuasa darah Yesus. Berikan pertumbuhan, berikan iman, berikan kemampuan untuk tetap berharap dan makin maju rohaninya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sedang terikat dengan ikatan kuasa roh-roh jahat, mungkin dengan rokok, dengan perjudian, dengan narkoba, dengan obat-obat terlarang, bahkan musik rock, film-film yang membuat mereka terikat dan membuat mereka teraniaya rohnya. Dalam nama Yesus, lepaskan semua dari yang jahat. Kami hancurkan setiap kekuatan musuh, ditinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan setiap kami Tuhan yang sedang menderita karena sakit apapun bentuknya, kami usir dalam nama Yesus, ditinggalkan. Sakit sinusitis, Parkinson, polip, ataupun tiroid, autis, kami usir semua dalam nama Yesus, Pak. Kita tinggalkan yang ubun-ubunnya kecil supaya tidak terganggu fungsinya, bisa jadi normal dalam nama Yesus. Tolong Tuhan mereka yang sedang membesarkan anak, bahkan yang sudah melahirkan anak, berikan kekuatan ekstra, berikan kemampuan, berikan kesempatan untuk membesarkan anaknya, tidak dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Allah, kasih hikmat, kasih kemenangan, kasih kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami serahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit kakinya, yang sakit badannya, ataupun lever, jantung, bagian telinga, mata, atau apapun yang mengikat mereka tidak bisa sempurna, supaya Tuhan sempurnakan. Buat sempurna, total sembuh di dalam nama Yesus. Penghambat ataupun penyempitan pembuluh darah kami tolak dalam nama Yesus, biar jadi lancar. Kanker apapun bentuknya kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Yang mau dioperasi, mau yang di radiologi, yang mau di radiasi, supaya Tuhan juga jam buat semuanya berhasil untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati mereka yang habis operasi supaya bisa recovery cepat pemulihannya. Dalam nama Yesus kami berkati setiap anak-anakmu yang berkesusahan buat berhenti kesusahannya dan mengalami pemulihan dan mengalami pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit keturunan asma, diabetes, kolesterol, darah tinggi, alergi, atau apapun bentuk lainnya. Kami hancurkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkannya. Epilepsi juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua sakit penyakit dalam nama Yesus, berkat turun yang koma Tuhan, baik Pak Jumono yang di Surabaya, Hayden Tuhan jamah, berikan kesembuhan total, biar Tuhan berkarya, keselamatan bisa turun atas hidupnya, dia bisa memanggil Yesus dan diselamatkan juga. Oh Tuhan, berkati mereka yang sudah dibaptis, berikan kekuatan, bahkan mereka yang belum sempat dibaptis,
kasih kesempatan Tuhan bisa memulai mengambil fasilitas rohani yang Tuhan sudah sediakan untuk bisa berjalan bersama Yesus, berkemenangan seperti Yesus dan bangkit dengan semangat yang menyala-nyala seperti yang Tuhan Yesus miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami terus hati nurani yang baik, yang bersih, yang tidak cacat. Sehingga kami bisa memandang Tuhan dengan penuh kemuliaan Allah. Terpujilah namamu, berkati usaha pekerjaan anak-anakmu, keluarganya. Berikan pemulihan dalam segala perkara. Berkati pemerintahan kami, Indonesia, Australia. Berikan pejabat-pejabat yang takut akan Allah. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga semuanya bisa dikerjakan untuk mendatangkan kesejahteraan, perubahan yang lebih baik lagi. Dan bisa membawa orang-orang mendengar Injil Kerajaan Sorga. Dalam Yesus Kristus ada kepastian untuk menerima keselamatan, pemulihan, kemampuan untuk berkarya bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan kami masing-masing sampai di ujung bumi. Biar Tuhan yang memberikan semangat yang menyala-nyala. Berikan kemampuan untuk mengelola setiap apapun yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab, setia dan sungguh-sungguh, supaya apapun yang kami kerjakan menghasilkan jiwa-jiwa yang bisa dibawa datang dan dipersembahkan menjadi orang-orang percaya dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.